Ratusan warga Indonesia di Tolio dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di depan toko Indo Swenyang, Minggu 5 Oktober. Para jamaah telah mulai berkumpul sejak pukul 6 pagi. Sholat yang digelar Kerukunan Warga Muslim Yulin Indonesia Taiwan ini rutin digelar setiap tahun. Karena tidak adanya masjid, sholat hanya digelar secara sederhana dengan mendirikan tenda di pinggir jalan. Meskipun demikian, mereka tetap semangat dalam menjalani sholat. Suasana Hari Raya Kurban juga tetap terasa di para umat muslim yang hadir. Yang pasti sih merasa terharu, karena mau gak mau kan kita harus jauh dari keluarga. Dan apalagi kalau di sini kan kita jarang dengar yang namanya azan dan segala macam, apalagi takbir. Dan tadi pertama kali dengar takbir lagi tuh rasanya, ada sesuatu yang berbeda lah. Acara berlangsung dengan lancar hingga selesai. Setelah melaksanakan sholat, bagi yang hanya mendapat liburan setengah hari, segera kembali bekerja. Sedangkan yang mendapat izin sehari, berkumpul bersama untuk merayakan hari raya. Antusias dari BMI yang ada dulu ini luar biasa. Jadi alhamdulillah pengunjungnya tadi cukup lumayan banyak, kurang lebih mencapai 100 jamaah putra-putri, alhamdulillah. Dan kemungkinan untuk tahun berikutnya, setiap ada event-event seperti ini, insya Allah kali ini siap untuk mengadakan seperti Idul Fitri pun juga mengadakan seperti tahun yang lalu ataupun bulan-bulan yang lalu. Pelaksanaan sholat juga dilakukan di lapangan Taipei Main Station. Ratusan jamaah memadati halaman stasiun sejak pagi hari. Setelah selesai sholat, mereka berkumpul dan duduk bersama di sekitar stasiun.